Hello guys, bertemu kita bersama dengan saya JVC dalam tim Soul Channel. Okay guys, pada hari ini sekali lagi JVC ingin kongsikan satu resepi yang mungkin ramai yang tak pernah makan ataupun ramai yang pernah makan tapi lama tidak makan, iaitu satu resepi umbut guys, ataupun kami orang yang tentang upah. Okay, apa upahnya ataupun umbutnya, terus kamu nonton James Mono Channel. Okay guys, kita terus pada resepi umbut spesial pada James Mono Channel. Okay. Okay guys, ini adalah umbut yang JBC katakan tadi. Okay. Ini adalah umbut lengkuas. Okay. Ataupun kami orang Iban kata ni upak lengkuas. Okay guys. Rasanya mungkin sedikit pedas lah. Pedas dan sedikit panas. Okay. Tetapi apabila kita tiris nipis macam ni, dan kita goreng bersama dengan belacan dan cili, memang sedap. Memang sedap. Okay guys, kita terus kepada bahan-bahan untuk memasak umbut lengkuas goreng pedas bersama dengan sama belacan. Okay. Okay guys, bahan utama kita adalah umbut lengkuas ataupun upak lengkuas. Okay. Seterusnya ini adalah cili hijau yang telah dipotong nipis. Ikan bilis. Okay. Seterusnya bahan tumisan, bawang putih yang telah dipotong dadu, bawang holland yang dipotong nipis, belacan, cili padi, dan ini yang special guys, cili geronong. Kami pancata ni cabai geronong, memang fantas guys. Kita guna sebiji saja. Okay guys, terus kamu nonton episode kali ini di mana James Mochina kongsikan satu lagi resepi umbut lengkuas goreng pedas bersama dengan sama belacan. Tapi sebelum tu guys, pastikan anda semua untuk klik like, komen, share dan subscribe YouTube channel James Mono Channel. Okey, jom kita lanjut memasak lengkuas goreng pedas bersama dengan sambal belacan. Okey guys, kita panaskan kuali dulu. Okay guys, kuali kita sudah panas, kita masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Okay, kuali kita sudah panas, kita masukkan ikan bilis dan kita tumis sehingga garing. Okay guys, ikan bilis kita sudah menggaring, selanjutnya kita masukkan belacan. Kita belacan ini tak hancur guys. Wow dia. Okay guys, bawang belacan kita telah pun cukup wangi dan mewangi. Okay, terusnya kita masukkan cili geronong, bawang putih dan juga bawang polos. Kita masukkan semua guys. Lepas tu kita tumis sampai semuanya naik bau dan wangi. Okay guys, terus kita masukkan ni cili hijau. Okay. Jangan tak guys, seronok memasak. Okay. Dalam kita memasak, kita dapat membuat eksperimen. Kita boleh buat ataupun mengolah resepi kita sendiri. Mesti belajar masak. Kalau masak ni sangat menyeronokkan. Okay, lanjut. Okay guys, cili kita sudah pun mewangi pedasan. Selepas kita masukkan umbut lengkuas ataupun upak lengkuas. Kita tumis, kita goreng sama semua bahan tadi sehingga pasti dan ketam. Hai guys, apa yang pernah makan ni memang tahu lah macam mana rasa upak lengkuas ni. Mungkin rasanya sedikit pedas ataupun panas, tapi sedap juga.
Okay guys, di sini JBC juga ingin kongsikan sedikit lah, okay, sedikit pengalaman JBC berkenaan dengan upah lengkuas ni ataupun umbut lengkuas, okay. Selain daripada kita masak goreng bersama dengan cili dan juga belacan, okay, umbut lengkuas juga guys, kita boleh juga ataupun sesuai dimasak bersama dengan panso, okay. Okay guys, setelah itu umbut lengkuas juga sesuai dimasak bersama dengan makanan eksotik seperti contohnya busang, lanak, yang lain-lain lah sebab aroma daripada umbut lengkuas guys, okay, sangat wangi dan itu dapat memberikan aroma yang cukup special dalam ramuan masakan kita. Okay, selain itu juga guys, umbut lengkuas juga sangat sedap dan sangat nyaman dimasak kerabu. Penampakan dengan kerabu lengkuas. Nanti kami akan kongsikan resepi kerabu lengkuas special pada jam sepuluh. Okey. Tempat jagaannya guys, buat lengkuas kita sudah pun masak. Okey, kita masukkan sedikit. Okey guys, lengkuas ataupun umbut lengkuas kita sudah pun masak. Kita masukkan 2 sudu kecil sebab perasa. Okay guys, seterusnya adalah setengah sudu kecil gula pasir. Kita tumis sehingga semua bubuk rasa tadi meresap ke dalam masakan. Lepas itu siap untuk dihidangkan. Umbut lengkuas, goreng belacan dan juga cili spesial daripada James Bond Channel. Okay guys, umbut lengkuas kita telah masak. Sekarang sedia untuk diangkat dan dihidangkan.